Menuju ke tempat Wilan masih trauma dengan jamur hitam Bobo. Oh Popo, ya dulu Popo pernah nge-review barang ya kalau dia membuktikan dia cowok. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini gue bakal nge-reaction sebuah video, yaitu dari Popo Barbie ya. Yang kali ini dia berulah lagi, bisa-bisanya dia nikah sama cowok ya. Gue kira dia bakal tobat, udah penampilan kayak cowok, ya dia bakal suka sama cewek. Ternyata tidak guys, penampilan cowok suka tetap sama cowok ya. Ya emang udah agak lain ya. Walaupun settingan cuma kan agak jijik juga gitu ya. Kalau gue sih mending nggak, walaupun dapet duit ya, gue tahan, gue nggak mau jadi cewek gue guys. Gue masih normal ya. Ini si Popo ya, demi duit gitu. Waduh, iya sih, demi duit apa aja bisa dilakukan sih bos. Seperti bencong-bencong ya di pinggir jalan ya, karena demi duit semua tuh ya, merubah penampilan. Oke. Jadi videonya di sini gue bakal nge-reaction dia ya. Kalau dia lagi nikah gitu ya udah gitu aja. Oke, buat teman-teman yang gak usah pernah lama, silakan klik tombol subscribe. Yang baru mampir ke channel ini ya teman-teman, karena channel ini kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi viral atau hal-hal yang lagi dibicarakan di TikTok. Yang pengen bantu gue langsung aja tag gue di TikTok kalian. Nanti bakal gue reaction. Oke, thanks guys udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai kita mulai, langsung aja kita mulai ya. Mulai sekarang juga. Let's go. Teman-teman ini dia ada di akun TikToknya Popo Barbie hashtag boy. Ini akun dia, nggak tahu akun yang keberapa, gue nggak tahu lagi akun dia ada berapa ya, karena setiap akun dia beda karakter ya, sampai pusing malah gue. Ini dia akun dia ya, pengikut dia cuma 325k dengan jumlah 3,9 m ya. Nggak tahu gue ini akun keberapa, gue udah berapa kali canda guys, canda guys. Aku aja udah nikah, masa kalian belum? Hahaha. Oke. Tante-tante culik aku dong. Ku gak mau malam minggu cuman bengong. Ini apa bos? Ibu nonjol bos. Bang, lu kagak jijik gitu bang? Dia cowok lo bang. Di luar ekspektasi ya teman-teman. Dia gak jijik gitu. Itu yang menonjol itu apa guys? Busa ya, busanya terlalu kecil lebih tuh. Alhamdulillah sah. Oke. Bang, lu kagak jijik bang? Bang manis juga Jamila, Jamila Aisyah suka Maimuna. Popo di Maimuna hanya tapi dilihat-lihat Popo manis juga ya. Gak guys, gue tapi normal guys. Gue malah fokus ke Popo ya anjir. Enggak, ini efek kamera ya semua ini. Efek kamera dan make up ya. Kita tidak boleh terkena genjutsu ya. Gue masih normal bang. Oke. Wow. Doain ya, semoga pernikahanku langgeng. Amin ya Allah. Hah? Anda gimana sih? Kayaknya dalam Islam kita tidak diajarkan nikah sesama cowok ya. Dan cowok diciptakan menjadi cowok, mana ada cowok diciptakan jadi cewek guys. Ini di luar ekspektasi, dan lo pakai baju itu baju cewek bos, itu transparan lagi, gue jijik bos. Tembusannya kelihatan ya. Lu orang lihat ekspresi cowoknya terpaksa gitu gak sih? Kayak ya diajakin TikTokan terus sih. Gue masih normal ya. Kami mau cari anak angkat, kira-kira ada yang mau gak? Siapa yang mau jadi anak angkat tuh kok? Diren tuh gimana nanti guys? Nanti itu... saat malam pertama itu kayak gimana gitu? Dibayang gak sih lu orang? What the fuck, man? Kan gue pemikirannya kejauhan. Yeah.
Guys, lu kalau baca komen Anita bela aku, lu jadi anak angkat Popo. Kalau sekali marah mereka berdua abis kau. Anita buat Anita bela ya. Kalau lu dimarah udah abis lu dimarahin mereka berdua. Ini sama-sama tenaga cowok nih. Romeo dan Juliet. Kayaknya Romeo dan Juliet gak suka sama cowok deh. Kayaknya Romeo dan Juliet diciptakan cowok dan cewek. Apa ini jadi cowok-cowok? Yuk, oke, kita coba. Ada emot lo. Tunggu lagi ya, gigi banget. Guys, udah guys. Kamu bikin pusing kepalaku. Di aku. Edah. Bang, lo masih sehat kan bang? Lo kalau orang lihat ya guys, itu kan Popo nempel-nempel pipinya. Itu bedak ini sampai nempel, jadi cowoknya jadi pink gitu. Ih, gak normal ini mereka ini. Heran gue, di luar galaksi guys. Popo jadi cantik, Febrian. Gak normal, gak normal. Ini ada satu orang yang gak normal ya guys. Heran. Tapi gue juga tadi gak normal sih bilang dia cantik ya. Yang pasti ya guys, ini kayaknya bukan pernikahan teman-teman. Coba kayak foto syuting sih harusnya ya. Menuju ke tempat pernikahan. Po. Gua jijik, Po. Ke tempat pernikahan. Menuju ke tempat pernikahan. Vilan, masih trauma dengan jamur hitam gua, Po. Oh Popo ya, dulu Popo pernah nge-review barang ya kalau dia membuktikan dia cowok. Udah Po, tobatlah Po. Anda tuh cowok. Anda sudah terbukti mereview barang Anda sendiri, teman-teman. Ini ada foto yang foto berdua. Idi. Apa nih, Bos? Kakinya diangkat, anjir, anjir. Bang. Oke, abangnya kayaknya udah enggak normal sih. Guys, hati-hati guys. Bang, itu semua itu bermula dari megang kaki sih bang. Serem banget anjir. Poppy bahagia dan Popo pun bahagia melihat adiknya menikah. Hah? 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 Bentar, ini apa nih? Lihat cowoknya aja sampai ketawa guys. Ih. Segininya ya ini uang ya guys sampai tertepan mata gitu. Ih. Wuh. Gila sih. Susah bedain Poppy sama Popo, ditunggu Pomminya ya. Tuh di luar nalar. Ini bukan pamannya Popo gak sih? Ini pamannya Popo ya guys. Ini bukan pamannya. Ini pamannya Popo bukan sih? Tapi pamannya gak normal sih pamannya. Ya mungkin demi uangnya dibayar agak mahal gitu guys. Jadi ya gitulah. Popo dan si Poppy bahagia bareng di Jerman ya. Dan cukuplah videonya sampai kayak gini. Gua geli kali bah suruh nge-reaction kayak gini. Ya dia gua enggak tahu dia nikahnya di mana. Kayaknya dia nikahnya di studio photo booth ya. Kalau beneran sih bagus sih. Gua senang. Biar sekalian gitu. Anda tidak normal sekalian ya. Oke. Ya, mungkin ini cuma hiburan, teman-teman. Tapi nggak segitu juga ya. Hiburan nih ada batasannya ya. Walaupun Anda Islam, kan Anda tahu ya. Kalau kita diciptakan sebagai cowok, ya cowok gitu. Waduh. Gue kira dia dulu udah normal gitu. Dengan penampilan cowoknya sekarang, ternyata udah berubah lagi ya. Jadi Poppy dia. Aduh.
Nah sih guys, sudah sampai sini aja ya untuk kita nge-reaction video Popo. Ya, kayaknya mereka berdua agak gini sih, nggak normal ya, di luar galaksi. Ya, ya, thank you guys. Jadi untuk video ini jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Kalau gue salah kata, sorry guys, gue juga manusia. Ambil kata-kata baiknya, kalau emang ada. Kalau nggak ada ya udah buang kata-kata buruknya ya teman-teman. Oke, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di next video berita. Bye. Kok berita sih, video viral selanjutnya. Bye bye. Yeah.